عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولت كبير الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa yaitu beberapa hari tertentu maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa maka wajib mengganti Sebanyak hari yang ditinggalkan berpuasa itu, pada hari-hari yang lain, dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadhan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Kerana itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya. Itu pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu. Dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita umur yang panjang, sehat serta keberkahan di dalam hidup kita dan sehingga pada akhirnya kita bisa kembali bertemu pada bulan suci Ramadan tahun ini. Dan seperti biasanya di dalam edisi program Gema Ramadan HSSTP kita kedatangan ustadz atau guru yang akan menyampaikan ceramah seputar bulan Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini uh, hari pertama bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Dan pada hari ini kita telah kedatangan ustadz Ubaidillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Selamat sehat Sehat di hari pertama ini kita harus semangat ya Ustaz Semangat ya? Dan mudah-mudahan Uh, Sampai sebulan penuh, iya, amin, amin, amin. Semoga kita disehatkan terus, amin. Dan terima kasih kami ucapkan setelah berhadir di program Gemar Ramadan ini. Dan ulun, sampaikan bahwa hari ini pian akan menyampaikan tema tentang sudah tahu keutamaan bulan Ramadan dan puasa. Dan tema ini sangat bertepatan sekali di hari pertama bulan suci Ramadan ini, Ustadz. Ya, iya, oke. Okay. Dan Olden persilahkan Pian, untuk bisa uh, menyapa pemirsa SSTV langsung. Ya, makasih. kasih. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala alayna bi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahi la Wa ba'du فاقول ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقدة بالانسان يفقه قولي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Wasyakirin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Pemirsa oleh Sungai Selatan TV yang insya Allah dirahmati Allah Hadirin wal hadirat yang juga insyaallah dirahmati Allah Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di kesempatan hari ini Kita masih diberikan kesehatan Keafiatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kesehatan dan keafiatan tersebut selalu menyertai kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam juga selalu kita haturkan dan kita persembahkan kepada baginda Rasulullah s.a.w Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat serta orang-orang yang selalu istiqamah melaksanakan sunnah-sunnah beliau dari dahulu sekarang sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam iman, istiqomah dalam Islam sampai akhir hayat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat, Ustaz. Alhamdulillah Semangat kita. Mudah-mudahan <laughs> uh, puasa kita hari ini bisa sampai bodok maghrib. Amin. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu ya Taala sehingga dapat melaksanakan puasa Ramadan satu bulan tunai. Amin. Ya, ya Rabbal Alamin. Pemirsa Hulu Selatan TV yang insyaallah dirahmati Allah ada doa yang sering dipanjatkan, dibaca oleh para imam, para ustadz, para kiai, para tuan guru. Dan mungkin pemirsa pun juga sudah hafal dan sering mendengar doa tersebut. Dan doa tersebut dibaca sejak bulan Rajab. Jadi mungkin dari kita banyak yang hafal juga. Nah doa tersebut berbunyi adalah Allahumma barik lana fi rajab wa Mabalighna ila Ramadhan Yang artinya kurang lebih demikian Allahumma barik lana fi rajab wa syabban. Ya Allah berilah kami keberkahan Hidup di bulan rajab Hidup dari bulan sya'ban Mudah-mudahan Dua bulan yang sudah kita lewati Kita mendapatkan keberkahan Keberkahan dari bulan rajab Keberkahan daripada bulan sya'ban Kemudian doa itu sambungannya Wabalighna ila Ramadhan Ya Allah sampaikan kami kepada bulan Ramadhan Alhamdulillah Kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadhan Berarti kalau kita berjumpa dengan Ramadhan Doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbat Alamin Karena dipanjatkan dari bulan Rajab yeah. tadi kan Ya Allah berilah keberkahan hidup di bulan Rajab berilah keberkahan hidup di bulan Syakban wabalighna ke Ramadan sampaikan umur kami ke bulan Ramadan alhamdulillah amin. alhamdulillah bahkan bukan sampai Ramadan tahun ini saja kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala minta lagi kepada Allah sampaikan umur kita kepada bulan Ramadan tahun amin. depan amin ya rabbal alamin kemudian lanjutan doa tadi atau sambungan doa tadi kalau sudah kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Ramadan ada lagi permintaan kita ada tiga macam mau tahu Nanti tiga A macam apa itu Ustaz? nah nanti tiga macam tersebut doa sambungannya ulun lanjutkan Allahumma barik lana fi rajab wa syaban wa Ramadan kemudian a'inna ala siyam wal qiyam wa ala tilawati al-Quran jadi tiga yang kita minta kepada Allah apabila kita bertemu dengan Ramadan. Yang pertama permintaan kita, apabila kita sudah berjumpa bertemu dengan Ramadan, a'inna 'ala siyam. Berilah kami taufik hidayah untuk melaksanakan ibadah puasa. Baik, sebelum kita membicarakan masalah puasa, kita membicarakan dulu masalah Ramadan. Karena antara Ramadan dan puasa kadang bisa dipisahkan karena puasa yang wajib hanya dilaksanakan di bulan Ramadan. Puasa yang kita laksanakan di luar Ramadan bisa wajib, bisa sunat. Kan apa bisa demikian? Wajib karena mungkin dia mengqadha puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan. Kalau sunat kan sudah maklumnya Allah. Baik, Alhamdulillah kita sudah bisa berjumpa bertemu dengan bulan Ramadan bulan Ramadan bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim di penjuru dunia bahkan dalam riwayat disebutkan man fariha bidukhuli Ramadan haramahullahu jasadahu ala niran awkamakal sallallahu alaihi wasallam barang siapa merasa senang merasa gembira hatinya dengan datangnya bulan suci Ramadan maka batang tubuhnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disentuh atau dimakan api neraka. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang uh, terhindar dari api neraka Amin. dan termasuk calon-calon mukmin surganya Allah Subhanahu Amin. wa Ta'ala. Berbicara masalah senang atau gembira dengan datangnya bulan Ramadan, mungkin semua kita, semua kalangan merasa senang, gembira tetapi gembira yang seperti apa yang batang tubuhnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Kalau kita tanya satu-satu mungkin semua senang, semua gembira datangnya ya Ramadan. Maaf, maaf. Kalau kita tanya kita takuni bahasa kita seorang bahasa kandangan bubuhan pedagang-pedagang senanglah datangnya Ramadan senanglah datangnya bulan puasa oh jadi senang benar katuju benar, rame benar datang bulan Ramadan. Karena Cil maka rame, maka katuju. Oh, aku pedagang cindol payo benar. Nah, berarti gembiranya karena cindol. Yeah. pedagang cindol, pedagang-pedagang di pasar, tuh parat apa di toko-toko, pedagang wadai wadai ramai rasa senang dengan adanya Ramadan. Karena omset penjualan di bulan Ramadan meningkat, lalu senang. Tetapi bagi orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka rasa lebih senang, lebih bahagia lagi dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala ibadah yang kita kerjakan. Jadi ibaratnya kayak orang berhuma itu panen atau mengatam. Orang berkebun itu M panen juga. Kenapa maka panen? Karena meningkat pahalanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan bulan-bulan nang -bulan lain. Pemirsa Hulu Sungai Selatan TV insyaallah dirahmati Allah. E, diantara di antara lagi ke sim Ramadan tadi kan menyambutnya ya kalau lah e, merasa senang dengan datang Ramadan sudah diharapkan batang tubuhnya dari api neraka. Kemudian lagi di dalam riwayat lain disebutkan kata Rasul, Lau ta Ramadhan, La ta'lamu ta ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanata kullaha Ramadan. Jikalau ujar Rasulullah Umatku mengetahui tentang keistimewaan Tentang kemuliaan bulan Ramadhan Pasti mereka menghendaki Supaya Ramadhan itu setahunan hmm. nah, bagi mereka cakanya tahu ujar Rasulullah jangan itu biasakan dengan kita nih cakanya tahu ujar Rasulullah umatku tentang keistimewaan kemuliaan bulan Ramadan mereka menghendaki supaya satu tahun bulan puasa aja nah daripada luar biasa Kenapa kebaikan yang ada pada bulan Ramadan sambungannya apa karena segala kebaikan di bulan Ramadan terhimpun terhimpun nang kaya apa orang nak mencari urusan duniawi di bulan Ramadhan, anak mencari kebahagiaan ukhrawi di bulan Ramadhan yang sudah kami sampaikan tadi orang senang di bulan Ramadhan karena kebaikan untuk mencari dunia di bulan Ramadhan. Napa haja yang didagang, napa haja yang dijual, laris manis. Bahkan awal Ramadan dari satu Ramadan sudah di pinggir-pinggir jalan, yeah. di muka-muka rumah masing-masingnya sudah ma andak apa tuh rumbungannya yeah. lah. Yeah. Nah, kesan bajulan, ada anak bajulan teh pucik. Yeah. Ada jual macam-macam lah. Yeah. Karena mereka mengapa ingin mendapatkan kebaikan yeah. dunia. Nah, seperti yang dikatakan tadi, tuku rame Bahkan menjelang hari raya Rame toko apa? Yeah. Tuku baju pulang. Nah, apa? hendak menukarakan anak baju hari raya. Cakak ada bulan Ramadan kada ada. Nah, di situ terhimpun kebaikan. Untuk ukhrawinya, Pak. Kebaikan ukhrawi, kebaikan ukhrawi. Ibadah yang kita kerjakan, kebaikan yang kita kerjakan, pahalanya meningkat. Satu kebaikan yang kita kerjakan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala sampai seribu Umpamanya kita sembahyang sunat di bulan Ramadan satu rakaat serakaat aja digenjer seperti orang sembahyang seribu rakaat. Kira-kira jujur aja lah sangguplah kita menggawai puasa apa menggawi sembahyang seribu rakaat? Nah, kira-kira jujur aja kada sanggup, kada sanggup kalaulah. Nah, kalau orang bahari ulama-ulama bahari orang-orang shalih zaman dahulu 500 rakaat sama lamannya 300 serakaat sembahyang sunatnya seratus rakaat ada kita jangankan sampai ratus tusan sampai yang taraweh dua puluh rakaat tambah witir tiga aja langger langgar bila sudah lima belas ke atas langgar itu ujar ulun mudil nang kaya bobo puskesmas karena maka ulun pada langgar itu kaya bobo puskesmas nang saikung membawa minyak angin cap kapak nang saikong membawa minyak angin cap gece yeah. nang saikong membawa minyak angin macam-macam yeah. nah bila sudah dua, dua tiga kali salam mengulai ke sini yeah. mengulai ke sini jadi langgar ke harum lagi yeah. nah karena yeah. pak macam-macam bisa yeah. nah tapi sekalipun hanya satu rakaat di bulan Ramadan tapi diganjar seribu yes. berarti nangkai seribu rakaat ini luar biasa jadi ibarat nang kaya ujuk orang tua itu memalar kita memalar ya Allah tang puluh bulan Ramadan. Kemudian lagi contohnya lagi kita menukarakan untuk umpamanya sabigi untuk tuh anggaplah seribu sabigi, ya sabigi ya Allah lah kita atar ke sebelah rumah sabigi untuk kira-kira bisa kada tak atar ya Allah lah kada tak atar. Cuma kalau kita melihat nilai Ganjiran pahalanya nah seribu kali seribu berarti berapa tuh sejuta, sejuta lah. Nah sejuta kira-kira di luar Ramadan atau di bulan Ramadan ataupun apabila haji kada taatar duit sejuta. Iya. apa maka kada taatar duit sejuta? Karena kada ada duitnya. Iya. Mungkin karena kada ada duitnya atau sayang Ini. kebanyakan memberi orang sejuta. Paling-paling iya. memberi mengambilkan ipok pilih-pilih pilih ada ratusan, ada lima puluhan ada dua puluh, ada lima ribu, ada sepuluh sekalian emil berapa? tiga 2000 enang paling buruk pulang nah, tetapikali penang tapi itulah sakali ribuang paling buruk di bulan Ramadan dijero oleh di Allah subhanahu wa ta'ala saribu ya tadi menyumbang saribu bawa saribu saribu kali saribu berarti cuma jangan berpikiran nang itu awas sedikit aja nyanyi kenal juga nah yeah. makin banyak makin kenal yeah. jangan dipikir upah uh, halnya saya aja hari ini seribu membuat kecilingan yeah. masih gitu langgar itu seribu diimit jangan <laughs> ini tampu larang Allah yeah. taala manukari yeah. makin banyak yeah. nah harusnya kayak itu kita yeah. cara berpikir yeah. kita selanjutnya Kenapa maka ujar Rasulullah tadi umatku andai kata tahu Ramadan itu mereka menghendaki sebulanan Ramadan di annal hasanata mujtami'atun Wad da'awatu mustajabatun doa-doa yang kita panjatkan selama bulan Ramadan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala apabila aja wayah banyak selama bulan Ramadan kalau di luar Ramadan kita berdoa kita apa ada waktu-waktu tertentu nang mustajab udah doa kita cepat ya Allah diantaranya dua per tiga malam sekitar jam dua jam tiga tetapi kalau di bulan Ramadan wadawah itu mustajabah kapanpun apabila pun kita berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kita pasti banyak keinginan banyak hajat kita kepada Allah baik hajat dunia ataupun hajat akhirat insyaallah di bulan Ramadhan doa kita mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan doa-doa kita selama bulan Ramadhan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian setelah doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala wal lahum surga merindukan kepada mereka Allahu akbar dinanti-nanti dihadang ditunggu-tunggu oleh surga karena Pak Siapa yang dinanti, yang ditunggu oleh surga, yang dirindukan oleh surga? Di antaranya adalah orang asaim fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga yang membatalkan puasa, bisa menjaga yang membatalkan pahala puasa supaya puasa kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam hmm. kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa wal atas berapa banyak kata Rasulullah orang yang berpuasa namun hasilnya hanya haus dan lapar hmm. maksudnya apa karena dapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala cakanya matematika itu nilainya nol karena pemarganya karena apa sebabnya nanti kita akan bahas Kenapa maka pahalanya kadeda hanya haus dan lapar pemirsa Hulu Sungai Selatan TV yang Insya Allah dirahmati Allah kira-kira ini saja yang bisa ulur sampaikan terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kesimpulan pembicaraan kita pada kali ini adalah bulan Ramadan adalah bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, bulan yang dirindukan oleh orang-orang muslim. Mudah-mudahan kita bisa mem memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya selama bulan Ramadan. Dan kita berharap juga mudah-mudahan kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun depan. Amin. amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Bila fi sabil haq. Wallahu maafiq ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas ya, yang sudah Ustaz sampaikan. Dan seperti yang Ustaz Uh, katakan tadi bahwa uh, bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah Ustadz ya, di mana doa kita diajabah, di mana yeah. doa kita dikabulkan oleh Allah Amin. dan juga pahala-pahala kita dilipat gandakan oleh Allah. Amin. Nah itu Amin. tadi mengapa kita uh, di hari pertama Ramadhan ini kita harus mengetahui keutamaan bulan suci Ramadan Ustadz ya, Amin. dan seperti yang Ustadz sampaikan tadi bahwa siapa yang hatinya Uh, merasakan kegembiraan di bulan suci Ramadan maka diharamkan batang tubuhnya untuk memasuki neraka masya Allah mudah-mudahan kita terhindar amin. dari neraka amin. 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 tersebut amin. amin Ya saking besarnya ke keberkahan bulan Ramadan itu ya Ustaz ya, 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 ya. maka ya. segala doa diijabah kemudian pahala juga dilipat gandakan dan kebanyakan orang-orang uh, atau masyarakat dan semua kalangan merasakan kegembiraan di bulan suci Ramadan ini. Apalagi kakanakan Ustaz, anak ketuju karena libur sekolah. Iya, pertama libur sekolah. Kawasan santai-santai. Iya, benar. Iya pedagang jasa Ia. tadi Pak Yu dagangannya sudah mau berjual es, berjual bingka ya kalau jasa. Nah Apa aja nang di dagang di bulan Ramadan? Okay, payo Pak Yu. Nah, kan berkah setelah nah, berkah bulan, bulan bulan Ramadan nih. Nah, tadi kan juga Ustaz di akhir uh, tausiahnya juga menyampaikan bahwa uh, ada pahala dan juga ada penyebab yang membatalkan puasa itu. Ini akan kita bahas ustadz karena tepat sekali di hari pertama ini mumpung di hari pertama ustadz ya kita harus mengetahui apa apa saja yang membuat pahala puasa berkurang dan membuat yeah. batal uh, puasa kita. Oke, okay. jadi pertanyaan ulon apa saja nih ustadz penyebab dari batalnya puasa ramadan kita dan juga pahalanya? Ya yeah, terima kasih uh, berbicara masalah puasa tadi ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Kalau puasa, kalau kita mengerjakan salah satu dari wadah yang membatalkan puasa, maka wajib dikaldo di bulan selain di bulan Ramadan. Tetapi kalau yang batal itu pahalanya, maka tidak wajib dikaldo. Cuma pahalanya tadi kan hanya nol atau kosong tadi. Nah, maka kita perhatikan apa saja yang membatalkan puasa, apa saja yang membatalkan pahala puasa? Kalau yang membatalkan pua pahala puasa mungkin sudah maklum aja, hmm. kita bahas dulu yang membatalkan pahala puasa. Kata Rasul S.A.W seperti hadis yang sudah kita sampaikan tadi, kata Rasul, "Kam min IMIN LAI min siyamihi illal ju' atas." Tadi sudah kita sampaikan berapa banyak kata Rasul orang yang berpuasa namun hasilnya hanya haus dan lapar artinya kadang mendapatkan nilai dan kadang mendapatkan derajat takwa. Karena tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita berpuasa, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya, ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikum usyam, kama kutiba alaladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Allah menyuruh kita berpuasa, tujuannya supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, kalau kita mengerjakan sesuatu yang membatalkan pahala puasa derajat takwa kada kita raih pahalanya pun kada kita peroleh mari kita simak hadis rasul berikut ini ham satu asyaa toh bito saum aitu tilu sababu ada lima macam kata rasul shallallahu alaihi wasallam yang membatalkan pahala puasa ini jadi catat ya membatalkan pahala iya. bukan membatalkan puasanya. puasanya jadi yang pertama yang membatalkan pahala puasa al kizbu atau bahasa kitanya bakar iya. Nah siang waktu puasa kita berdusta bakar rambut, maka batal pahala puasa iya. bakar lawan siapa pun ya? baik dengan bini lawan anak anak lawan kuitan pokoknya kesimpulannya bila bakar rambut, selama kita puasa maka puasanya pun apa maka pahala puasanya hilang. Tetapi apakah di bulan puasa haji kita jangan berdusta? Bulan puasa adalah bulan terbiah, ya. bulan pendidikan. Kita dididik selama Ramadan, jangan sampai berdusta supaya jangan hilang pahalanya. Kita terus pendidikan itu sampai habis Ramadan. Selama 11 bulan berikutnya pun kita usahakan. Jangan sampai berdusta atau bakar ampun. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita Nabi Muhammad Diberi gelar Al-Amin Orangnya jujur karena tidak pernah berdusta Dari kanak-kanak sampai dewasa sampai meninggal dunia Tidak pernah berdusta, tidak pernah bakar rambut Kalau kita jujur aja kalau lah Kadang biasa, kadang bodoh, kad pakar rambut, kira-kira, kira-kira lah. Nah, Allah sendiri pun aku biasa aja tuh pakar rambut lah. Nah, artinya kada kaya Rasulullah bisa tak pakar rambut nah. Kalau Rasulullah kada pernah berdusta, kada pernah berkarawat, makanya gelar sidin apa al amin orangnya jujur, kada pernah berdusta, kada pernah berkarawat itu yang pertama yang membatalkan pahala yang memenang, apa yang membatalkan pahala puasa al kitbu wal ribah ribah itu bahasa kampungnya memandir orang. Iya. Kalau bahasa agak kreditnya sedikit, apa gusipkah? Menggusip, nah, menggosip. atau apa? Ngerumpi, ngerumpi, nah, <laughs> memandil kehaifan orang. Ini perubahan juga kita jaga, karena terkadang masyarakat kita menunggu beduk, atau sekarang beduk jarang adalah, nah, menunggu serine berbunyi. Ya, ibu-ibunya sudah selesai memasak, sudah selesai pekerjaan dapurnya menunggu duduk berbunyi jam lima setengah enam sudah dudukan di palatar umpamanya ah empat lima duduk di palatar apa akhirnya pandir ini pandir itu pandir ini pandir itu kada kerasaan memandir keaifan orang iya. padahal waktunya ada yang setengah jam iya, sejam iya. lagi Berbunyi sering cuma gara-gara lidah kita, gara-gara ilat kita, iya. memandir ulang, hilang pahala iya. puasa. Makanya, kita jaga lidah kita, ilat kita selama Ramadan. Mudah-mudahan, dengan terbiasa menjaga lidah kita di bulan Ramadan, tak bawa-bawa iya. sampai habis Ramadan. Dua sudah lah, al gitu. wal-Ghibatu warna namimah itu bahasa kampungnya anjur atar iya. atau bahasa nanti keringnya sedikit. provokator. vokator, nah, maadu nah, nah, ma -adu, dungba. Adu dungba. Iya. nah, 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 Kemudian yang keempat ya, yang keempat hmm. yaminul gomus sumpah palsu. Hmm. Kemudian yang kelima adalah an nazru bishahwat hmm. memandang kepada lawan jenis dengan syahwat. Hmm. Baik memandang secara langsung atau memandang lewat gambar hmm. atau memandang lewat TV atau memandang lewat HP. Ujar kawan my, si Anu aja seharian kali tapi kita lihat turun rumah aja sebulan puasa sebulanan bulan puasa bina kali kita lihat di rumah ujinya aku asyik or di rumah aja karena napa disuruh tuan guru bang bulan puasa itu jangan tapi keluar rumah eh kalinya napa nang dilihat melihat film India nah ini nang kelihatan pusatnya nang kayak Kayak hmm. anu betuhoi itu umpamanya, dan <laughs> akhirnya napa? timbul rasa serenya, timbul rasa keinginannya melihat pemain artis. Neng. Nah, karena memandang tadi timbul rasa sernya timbul dengan syahwatnya, hmm. maka kada terasa, maka batallah pahala puasanya. Hmm. Nah, ini ada lima macam itu yang membatalkan pahala puasa. Mudah-mudahan kita bisa menjaga nang lima macam. Dari nang lima macam tadi al-kizbu wal ghibatu wan namimah wal yaminul ghamus itu letaknya di ilat. Ya lah Al-kizbu nang bekarap putus siapa? Ilat. Ya Allah, nang pandir itu ilat. Wal ghibah nang bepandir siapa? Ilat. Al-kizbu wal gibah wan namimah. Apa lang satunya lagi sumpah palsu. sumpah palsu. Itu nang empat andak di lidah kita ya, ya. di ilat kita. Ya makanya lidah atau ilat itu andaknya di dalam. Filosofinya kata ulama kenapa maka lidah di dalam bahkan pula dikandang di helat bibir lawan gigi. Ya kalau deh. Kenapa? Itu sangat berbahaya benar ilat tadi. Makanya kalau kita anak selamat terutama di bulan Ramadan maka jaga ilat kita jaga bibir kita dengan apa? Dengan banyak membaca zikir dan banyak membaca Al-Quran hmm. di bulan Ramadan. Satu aja nang mata, empat gara-gara lidah, empat gara-gara ilat. Hmm. Makanya tadi filosofinya ilat apa di dalam? Karena sangat berbahaya. Hmm. Maka ada kalau lah orang bahari itu mulutmu harimau. harimau. Tetapi di zaman sekarang ditambah lagi jarimu adalah harimau Karena maka Allah yang katakan jarimu adalah harimau Kita akan beritaan banyak isian HP. Nah, gara-gara chat ini chat itu, nah kasar apa? Bisa orang sarek Maulah orang syarik, Bisa gara-gara jari. Bisa membuat orang senang. Bisa karena jari-jari kita. Kemudian dari nang lima tadi hanya satu apa? an nazru bisyahwat memandang dengan syahwat nang memandang itu berarti ma, mata mata ini bukan bahayanya kurang dibanding dengan lidah tadi kalau mata eh, kalau dia memandang hanya dia yang mendapatkan dosa tapi kalau lidah berkata orang bisa mendapatkan mudaratnya dari lidah nang dia keluarkan kata-kata nang -kata kada baik atau kada bagus demikian itu bukan membatalkan puasanya bukan membatalkan puasanya iya wajib diganti ya wajib iya kalau batal pahalanya ya. hilang-hilang aja hilang pahalanya Tapi tetap, tetap, tetap sah tetap, sah, jalan, tetap ya. jalan dan kada wajib di dikallah ya. cuma nilainya tadi hanya 0 oh. atau kosong nah, tadi mudah-mudahan kita bisa menjaga dari nang lima macam tadi supaya setelah habis Ramadan kita menjadi orang pemenang menjadi mendapatkan predikat al-muttaqin. bertakwa. Amin ya robbal alamin. Al terima kasih Ustaz. Sama-sama nggih. Di terima kasih telah menyaksikan tayangan ini dan dapat kita simpulkan bahwa uh, keutamaan bulan suci Ramadan itu sangat-sangat besar setelah penuh ya. pertahan, penuh penggandaan pahala dan ini adalah momentum kita untuk berlomba-lomba mengais dan mencari pahala. Ya, terima kasih kembali saya ucapkan kepada Ustaz Selamat bersama ini. menyampaikan materi pencerahan di sini. Salam uh, selamat bertemu kepada para pemirsa SCTV pada episode selanjutnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.